Hola, nama aku Dwi Dara Putri. Di video kali ini aku mau ngasih tahu cara untuk menyelesaikan Need for Speed Quest. Tugas yang pertama yaitu Spot Horse with a Telescope. Jadi kita beli dulu teleskopnya. Sepertinya kita belum punya teleskop, jadi kita ke Maps dulu, beli di store-nya. Yes. Lalu kita balik ke rumah. Kita taruh di sini aja. Go to Mystery Island. Spot the overground stables. Call the mysterious number. Go home and call the mysterious number on phone. Kita back home dulu. Call mysterious number. Read a horse care manual. Call the mysterious number again. Look up a locksmith on a computer. Build the stables. Kita balik ke Mysterious Island. Send a scene to the stables. Stables? Clean up mess in front of you. Have 4 sims at the stables. Jadi karena sims aku baru 3, jadi aku harus buat sim 1 lagi. Barusan aku udah buat sim 1 lagi. Lalu kita call 3 simnya.
clean up mess in yard with your sink. Jadi mereka gotong royong untuk bersihin stainless ini. Watch the horse channel. Kita balik ke rumah. Practice brushing on another scene. Nih, belajar menggosok. Encourage a scene. Prepare a stable. Kita balik lagi. Jadi tugasnya go to the stables then tap on the barn stable to start. Call the stables owner back. Kita balik lagi ke rumah untuk nelpon mysterious number, nomor misterius. Add a horse to the stable. Balik lagi ke stable. Lalu add horse. Kita beli kuda. Oh, ini masih di lock, belum bisa dibuka. Jadi cuma kuda yang ini yang bisa. Ini aja lah. Fit the horse. Congratulations, your sims can now keep care for and ride, bla bla bla. Nah, quest kali ini sudah selesai, jadi sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka sama video ini, boleh like video ini dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe ke channel aku ya.